Jelang penutupan event PON Aceh Sumut, sejumlah persiapan terus dilakukan. Penutupan akan berlangsung di Stadion Utama Sport Center Deli Serdang, Sumatera Utara. Kadispora Sumut Baharudin Siagian mengatakan geladi resik telah dilakukan sejak 3 hari lalu untuk persiapan jelang penutupan PON pada 20 September 2024. Terkait fasilitas maupun infrastruktur menuju stadion utama yang saat ini belum rampung 100%, Baharudin berharap hal itu tidak mengganggu jalannya event penutupan PON. Sesuai dengan kontrak yang ada, pembangunan sport center masih berlangsung hingga Desember 2024, sehingga kondisi 70% untuk infrastruktur sudah sangat baik jelang penutupan PON. Jadi infrastruktur di dalam kawasan itu seperti jalan, ya, penerangan, mungkin paret, apa semua sekarang sedang dikerjakan. Nah, ini memang belum selesai semua, tapi diharapkan sebelum penutupan ini ke 70% diharapkan selesai lah ya kegiatan itu. Berikutnya juga bahwa memang kegiatan itu akan berakhir nanti sesuai dengan kontrak dari PUPR melalui direktorat Bina Marga, ya, itu akan selesai di Desember. Maka hari ini bisa selesai seperti itu, bersyukur kita. Jadi ini luar biasa, kerja siang malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.